kepekatan kabut asap di Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin parah. Dari pengakuan para nelayan, di laut jarak pandang hanya mencapai 20 meter. Para nelayan yang harus turun melaut mengaku sangat khawatir terjadinya tabrakan sesama kapal. Tidak dapat berbuat banyak, para nelayan saat ini harus tetap turun melaut dengan mengandalkan GPS. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, para nelayan mengaku tidak lagi mempedulikan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bahaya kabut asap. Kadang-kadang mendekatan kawan tak lihat. Berapa hari kabut kita? Agak sudah lama. Cuma itu kadang-kadang kalau agak jam 10 agak terang sebentar. Kalau angin laut ada kan, terang. Nah, kalau angin darat, gelap lagi. Itu jam berapa biasa mulai pekat om, kabut di daerah kita nih om? Ya, jam 7 lah. Jam 7 pagi ya? Terganggu Pak. Soalnya kabut ini kan rusak pemandangan kayaknya. Yang biasa kita lihat jadi nggak kelihat lagi sekarang nih. Jadi bagaimana lah namanya usaha nelaut kan? Jadi pencarian kita itulah mau tak mau kita ke laut. Agus Rasau, Jambi TV.